Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik daripada kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Maka hari ini, bersempena dengan bulan Al-Quran, saya ingin berkongsi satu tajuk, iaitu mukjizat Al-Quran merupakan mukjizat terunggul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai umat Islam dituntut untuk mempelajari, memahami, menjiwai dan mengamalkan Al-Quran. Bahkan satu huruf sahaja yang kita baca daripada Al-Quran, Allah akan ganjarkan perbuatan tersebut. Namun persoalan yang timbul, pernah tak kita fikir kenapa Al-Quran yang dipilih untuk dijadikan mukjizat? Kenapa bukan keistimewaan lain yang dipilih untuk dijadikan mukjizat? Maka untuk jawab persoalan ni, jom kita tengok kepada sirah nabawiyah dan mukjizat para rasul. Contoh yang pertama adalah pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Seperti yang kita tahu, pada zaman ni sangat banyak berlaku amalan sihir dan ilmu hitam. Bahkan Fir'aun sendiri menguasai ilmu sihir. Maka disebabkan itu Allah mengurniakan mukjizat kepada Nabi Musa, iaitu kebolehan atau keupayaan untuk menukarkan tongkatnya menjadi ular. Untuk menangani atau menandingi situasi tersebut, maka tidak hairanlah pada zaman Nabi Muhammad sendiri, iaitu masyarakat jahiliyah yang sangat menyantuni dan mengagungkan ilmu kesusasteraan. Bahkan di sisi mereka, puisi dan karya Arab itu sangat tinggi. Bahkan juga puisi Arab yang terbaik akan dipilih dan ditulis berserta digantung pada dinding Kaabah, iaitu kiswah. Maka daripada dua peristiwa ini, kita dapat simpulkan bahawa mukjizat ini dipilih atau diturunkan berdasarkan kehendak atau keadaan situasi tersebut. Seterusnya, setelah mendengar peristiwa Nabi Muhammad SAW, kita juga faham bahawa Al-Quran ini sangat tinggi keseniannya. Laras bahasa, gaya dan keseniannya sangat tinggi dan unik, sehingga menyebabkan masyarakat jahiliyah ni menjadi hairan dan takjub. Ada je segelintir yang menolaknya dengan berkata bahawa Nabi Muhammad mencipta Al-Quran. Yang lebih teruk lagi, Musailamah Al-Kazzab cuba meniru Al-Quran dengan menulis semisalnya. Namun sudah pasti usaha itu gagal, kerana kita yakin sebagai umat Islam, Al-Quran tiada tandingan baginya. Bahkan andai kata semua manusia berkumpul untuk menulis Al-Quran, maka semestinya usaha itu gagal. Dalam tafsir Al-Maghari, Syekh Al-Maghari sebut bahawa sama yang dimaksudkan adalah dari sudut balaghah, kebaikan maknanya, kebijaksanaannya dan sebagainya. Akhir kata, wujudkanlah satu masa atau slot dalam kehidupan kita ini, slot untuk bersama Al-Quran daripada slot-slot kehidupan kita. Jangan jadikan kehidupan kita ini berlalu tanpa dengan adanya Al-Quran. Andai kata sedikit sahaja masa yang kita dapat luangkan bersama Al-Quran, maka kekalkannya dan istiqomahlah dengannya. Andai kata kita masih belum mempunyai keupayaan untuk bersamanya, maka teruskanlah usaha itu untuk belajar, kerana kita tahu bahawa bukan sahaja kita akan dapat diganjarkan dengan ganjaran membacanya, bahkan kita juga akan dapat diganjarkan dengan pahala mempelajarinya. Maka setakat itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.